Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Dea, hari ini Mama akan membuat cemilan sehat keluarga, yaitu lepat ubi isian kurma. Teman-teman, adapun bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah ubi kayu 1 kg, ini nanti akan kita parut. Kemudian isiannya nanti kurma, nah, ini sudah Mama buang bijinya. Kurmanya 250 gram, kemudian gula merah 100 gram, yang ini sudah Mama iris, ditambah dengan garam secukupnya dan santan instan. Untuk pembungkusnya Mama gunakan daun pisang, ini sudah Mama liang atau sudah lembut ya, tinggal siap pakai. Jadi sekarang kita melakukan proses pembuatan lepat ubi isian kurma ya. Sekarang Mama mau mulai mencincang kurma ini untuk sebagai bahan isian. Teman-teman, ini sudah selesai ya. Mama mencincang kurmanya halus. Ini kita pindahkan dulu. Setelah ini nanti kita akan memarut ubinya. Teman-teman, ini ubinya sudah selesai Mama parut. Sekarang ubi parutnya itu akan Mama peras ya. Mama buang airnya. Sudah selesai diparut dan selesai diperas, jadi airnya sudah terbuang. Airnya itu kadang mau menimbulkan pahit ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan garam secukupnya, gula merah secukup 100 gram yang sudah dihaluskan. Masukkan sekalian santannya ya teman-teman. Kita campur sampai rata. Ini ubi parutnya sudah selesai Mama campur dengan gula santan. Maka sekarang kita akan membungkusnya teman. Ini kita isi dengan daging kurma yang sudah dicincang ya. Kita buat memanjang ini.
sehingga kalau kita gigit pat ubinya ini nanti akan terasa sepanjang gigitan. Ini udah hampir selesai teman-teman. Setelah selesai nantinya kita akan mengukusnya ya. Ini kita buat memanjang ya teman-teman, biar nanti ketika kita makan ada kurma setiap gigitannya ya. Sudah selesai teman-teman. Sekarang kita memanaskan pancinya dulu ya. Kita masukkan ke kukusan ya teman-teman. Tunggu sampai matang, baru nanti kita siap sajikan ya. Teman-teman, ini sudah matang ya, kita pindahkan aja. Sudah selesai teman-teman. Ini lepat ubi isian kurma. Ini kelihatan kurmanya teman-teman, sangat legit. Selamat mencoba.